Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gantungan Channel, teman-teman. Oke, kali ini saya lagi ada di stasiun Arjunangun ya. Jadi kali ini saya lagi di stasiun Arjunangun, teman-teman nih. Sekalian kita coba mau review salah satu diecast, ada Hot Wheels sama Mazbook nih, kita mau VS-in. Kira-kira kerenan mana nih? Saya sekarang berada di stasiun Arjunangun. Nah, ini di jalur yang memang kayaknya kalau nggak salah ini mau dibikin langsiran entah bengkel entah apa ya. Ini jalur utamanya ada di sebelah sana, teman-teman, jalur lalu lintas perkereta apiannya ke sana ke arah Jakarta dan sana ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Surabaya, Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terus baru ke Surabaya, CS ke sana ya. Ini rel keretanya. Nah, ini nggak aktif ini, Bro. Oke, langsung kita bahas aja yuk, cus. Oke, teman-teman, kita sudah saatnya itu kemarin hasil tangkapan kita ya. Beberapa sebagian ya. Ini kita bawa ke rel, Bro. Dan yang akan kita bahas adalah ini dia. Nah, ini dia ada Range Rover Evoque dan Range Rover Velar dari Hot Wheels, Bro. Sama-sama merah nih. Ini keluarnya udah lama, Bro, dan ini yang terbaru ya. Ini di Hot Wheels yang terbaru. Nah, ini sebetulnya posisi apa namanya? Ininya, Bro, blisternya kemarin saya taruh di mobil kelamaan kena panas jadi kayak gini melengkung-melengkung. Nah, oke, kita akan dobrak, Bro. Kita akan lulus, kita akan review satu persatu dari Range Rover ini, dari Mazbook yang ada di sebelah kiri dan yang Hot Wheels yang sebelah kanan. Nah, oke, langsung aja, Bro, ya. Dari mana dulu yang enaknya nih? Ini sebetulnya nih yang perlu diketahui bahwa ini sama-sama Range Rover, Bro. Cuman ternyata ini beda tipe ya. Jadi di Range Rover itu keluarga Range Rover ya. Ini masih dinasti Land Rovernya, Bro ya. Range Rover itu masih ada tiga. Untuk kelas Range Rover, ternyata saya telusuri memang ada tiga. Satu Range Rover Sport, Bro, yang urutan pertamanya paling atas. Yang kedua baru Range Rover Velar, baru Range Rover Evoque. Evoque ini ya. Jadi kasta tertingginya adalah Range Rover Sport, kasta keduanya ini Range Rover Velar, sama Range Rover Evoque terakhir. Nah, kalau yang ini, yang Range Rover Sport itu dia ada apa namanya? Dia CC-nya 3000 CC, Bro, supercharger kalau nggak salah ya. Dan yang Range Rover Velar ini hanya, oh, ini malah unik, Range Rover Velar yang ini ya. Dia ada dua tipe, yang supercharger sama turbo. Ada yang 3000 CC dan ada yang 2000 CC ya. Saya lupa yang supercharger itu yang 3000 kah atau yang 2000. Kayaknya yang supercharger yang 3000 CC, Bro ya. Ada dua varian ini, yang satu lagi mesinnya mesin yang turbo ya, yang 2000 CC kalau nggak salah ya. Kalau lupa inget. Nah, dan ini justru yang ini, yang Range Rover Evoque ini yang justru paling rendah dia kastanya, itu hanya ada turbonya 2000 CC doang, Bro. Jadi ya, saya doakan yang nonton video ini mudah-mudahan kita semua bisa berkesempatan memiliki mobil aslinya. Amin, 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 amin. Oke, Bro ya, mudah-mudahan kita berkesempatan. Oke, langsung aja kita dobrak dari Range Rover dulu ya, dari yang Mazbook dulu ya, Bro ya. Kita lihat detailnya cakep atau enggak, kita dobrak, Bro. Ini kalau masalah dobrak mendobrak saya nggak ahlinya, Bro. Nah, dobrak aja. Nah, ini dia. Wih, ini udah kita dobrak ya. Cakep, Bro. Kita lihat nih detailnya ya. Ini di belakangnya kita lihat ada tulisan Range Rover. Di sini ada Evoque tulisannya di plat number, Bro. Cuman ini lampunya hanya biasa, Bro. Enggak Mika ya, lampu bagian belakang. Bukan Mika. Nah, ini ada tulisannya ya. Di sini ada kecil logo Land Rover. Kemudian set samping kita lihat. Oh, ternyata kacanya. Kacanya biasa, Bro. Cat biasa, Bro. Jadi dia ini kayaknya bukan, oh, unity nyambung nih kayaknya. Saya juga baru tahu untuk Mazbook ini bukan kaca yang kayaknya nggak bisa dilepas, jadi kacanya kayak cat biasa, Bro, dicat, Bro. Nih, rata ya. Coba teman-teman lihat. Tuh, rata, jadi nggak ada kacanya bener. Kayak nggak ada kacanya, Bro. Cuman gagah, cakep banget. Lihat lampu depannya, Bro. Tulisan Range Rover-nya gede. Di sini grillnya ini kelihatan khas banget kayak mobil aslinya, Bro ya. Dan di sini ada bintik-bintik apa? Ada tanda apa nih? Saya nggak tahu untuk apa nih. Banyak untuk exhaust, untuk mesin ya. Ini ada muncul di sini, timbul dia warna hitam. Kemudian di sini ada fog lamp-nya dan grill bawahnya juga keren itu. Grill bawahnya, Bro. Bagian atas dia di sini warnanya malah beda, Bro, kayak dop-dop biasa, Bro, warnanya, Bro. Juga ada spionnya ya, detail spionnya yang muncul. Bentuknya juga keren, Bro, bentuknya ini gagah. Dia Range Rover ini khasnya gagah. Dan bannya kalau lihat dari ban dia
peleknya unik, gerigi-gerigi juga bannya di sini, dan base nya plastik tentunya bro, karena ini yang biasa. Ya, merahnya cakep bro. Dan di sini kayak ada penata hujannya, cuman saya agak kecewa dengan kacanya nih. Kalau saya perhatikan kacanya itu kayak bukan kaca ini bro, kayak bukan kaca beneran kacanya. Cuman ini kelihatan nih, untuk detail spionnya, lampunya kelihatan banget. Gimana bro menurut teman-teman? Saya juga baru pertama ngelus yang Mazda Range Rover ini bro, dan ternyata saya kurang demen salah kacanya ini. Nggak real banget bro, dia nyatu kayak dicat doang bro, kayak dicat aja. Ini mungkin maksudnya kayak panoramik ya, moonroof panoramik. Tapi di catnya entah error tuh bagaimana, kayaknya memang catnya begini ya. Di sini agak bening bro, di sini agak dop gitu. Kelihatan kayak ada antenanya juga. Nah ini kita taruh dulu di sini tuh, untuk Range Rovernya. Kelihatan nggak? Saya taruh di sini ya, berjejer dengan teman-teman yang lainnya. Oke, coba lampunya kita singkirkan dulu. Nah di situ Range Rovernya ya. Coba kita berlari ke Range Rover Velar, ini seri kedua tuh ya. Seri tertinggi Range Rover dari keluarga Range Rover ini adalah Range Rover Velar. Untuk Range Rover Sportnya kayaknya nggak ada deh, yang di Hot Wheels ya. Saya kurang tahu ada atau enggak. Cuman yang kimat eksklusifnya ini ada warna, kalau saya udah punya yang warna hitam, silver, sama yang ini bro, merah. Yang kimatnya saya belum punya. Ini lah terbaru pertama muncul keluar di Indonesia, harganya tinggi juga bro. Ini ada stiker SNI-nya ya. Nah uniknya kalau di sini sama-sama ada lisensi Land Rover-nya bro. Kalau untuk di sini maksudnya lisensi Land Rover, di sini juga ada mobilnya lisensi Land Rover-nya bro. HB Turbo ya. Oke, langsung aja kita dobrak yang ini Range Rover Velar-nya bro. Kebetulan juga udah usut begini. Kita dapat banyak kemarin dari pas hunting bro ya. Jadi kita dobrak bro. Oh, bro, susah juga. Ya. Nah, langsung kita cek detailnya bro. Nah, ini juga. Nah, kalau ini sumpah bro, kalau ini cakep banget bro. Kalau untuk Hot Wheels ini yang Range Rover Velar ya, meskipun memang secara realnya dunia nyatanya kastanya memang berbeda, tapi kalau untuk decase-nya coba kita lihat ya. Ini lihat nih bro, tampu sampingnya di sini sampai detail hitam-hitamnya muncul. List hitam di sini muncul juga ada. Handle pintu spion, spionnya lebih real bro. Lihat ya, spionnya kayak lebih nyata. Nah, oke, kembali bagian depan. Bagian depannya bro, grill depannya bro, wow, kayak grill asli. Ya cuman di sini nggak rata, apakah salah cetak atau gimana? Ada tulisan Range Rover di sini bro, kemudian lampunya kelihatan, headlampnya, lampunya ya. Di sini grillnya doang hanya kelihatan, untuk lampu bawahnya hanya kelihatan kayak gini, nggak ada warnanya bro, polos. Oke, kita ke set kanan kiri sama. Ya, cuman sebelah sini tangki bensinnya, sebelah kanan. Ada kelihatan tangki bensin, dan di sini nih detailnya muncul banget bro. Wih, cakep banget, listnya juga ada. Bagian belakang, oke kita lari bagian belakang bro, coba cek bagian belakang. Nah, ada tulisan gede Range Rover di belakang bro, lampu detailnya juga kelihatan. Lampu hitam, lebih merah ya warnanya, sama dengan mobil, menyatu dengan mobilnya. Cuman ini bukan Mika bro, kaca cat biasa. Di sini ada logo Land Rover-nya dan ada logo Hot Wheels-nya. Ini bro ya, di sini ada tulisan apa nih kurang jelas, coba saya lihat dulu. Oh, di sini ada tulisan ini di sini nih. Ada tulisan Velar bro, Velar. Jadi ini kastanya ya, Velar. Oke, nah tiba saatnya kita di bagian atas bro. Kelihatan betul ya detailnya. Dia bener-bener kacanya di sini transparan bro. Ini yang saya demen bro, real. Ini ya, kaca transparan di atasnya juga, moonroofnya atau panoramic ini bener-bener clear di sini, kelihatan muncul bro. Jadi ini kayak semuanya kaca nih, seolah-olah kaca ya. Seolah-olah kaca. Sampai samping juga ini. Kelihatan pembatasnya, dan ternyata ini memang cakep banget bro. Sumpah recommended banget untuk dikoleksi. Lihat dengan kaca atasnya yang betul-betul luar biasa, sampai jok-jok dalamnya kelihatan, dashboardnya kelihatan bro, lihat bro. Sampai belakang awas ini. Sampai di kaca belakang ya, kaca belakang transparan juga bro, hitam transparan gitu ya, hitam transparan. Di sini ada kayak penada hujan ya, ini apa sih namanya, saya lupa ya. Ini di sini nih. Nah lihat detailnya muncul banget bro. Silakan kalau teman-teman pilih yang mana, dan warnanya merahnya wow. Oke bro, sekarang coba kita bandingin bro dari sisi warna bro. Ini juga saya tumpuk di atas ya, dari segi warna berbeda bro. Ini warnanya merahnya merah cerah, dan ini
bisa dibilang agak gelap tuh. Dan memang ini sebetulnya kalau VS sebetulnya nggak apple to apple ya, karena memang beda tipe ya. Di sini Velar, yang hot wheelnya Velar, dan yang ini Evoque, berbeda bro. Tapi yang saya mau lihat adalah detailnya bro, detail-detailnya bro, tuh cakep. Ini kalau dari sisi detail-detailan depan, belakang, samping, saya kira nilainya sama bro. Depannya, bagian depan, saya kira nilainya sama, sama-sama detail. Dan bahkan untuk matchbook dia lebih detail di sini. Ini hanya kayak timbul biasa, tapi combine, jadi satu detailnya dengan cup mesinnya atau bahannya. Kalau ini beda bro, ini bahannya plastik yang muncul di sini. Untuk detail lampu ini sama kayak mobil aslinya. Nah, bagian samping, kalau kita nilai bagian samping ini matchbook di atas bro ya. Bagian samping detailnya sama-sama ciamik. Kalau yang di sini punya hot wheel yang munculisnya, kalau di sini enggak. Di sini enggak munculis, tapi jadi timbul-timbul liuk-liuknya kelihatan bro untuk matchbook bro. Jadi kalau kita banding satu-satu memang beda mobil ya, karena beda mobil. Tapi kita lihat detailnya bro, sama-sama Range Rover ini dan sama-sama dari metal nih, satu matchbook satu hot wheel bro. Oke, lari ke bagian belakang, lihat sama-sama gagah bro. Sama-sama gagah, detailnya juga muncul. Di sini ada Evoque, Land Rover sama ada Land Rover-nya juga. Perbedaannya adalah di sini. Di sini untuk Hot Wheel dia hanya biasa polos. Di sini matchbook Evoque dia berani mengeluarkan dengan warna berbeda di sini, bro. Wih, cakep ya. Nah, bawahnya sama-sama base plastik, bro. Bawahnya untuk bawahnya. Dan yang kalau saya nilai yang manakah yang paling bagus? Kalau menurut saya nih ya, bro ya. Terserah nanti teman-teman bagaimana, silakan teman-teman nilai sendiri. Kalau bagi saya yang ciamik adalah hot wheelnya bro. Kenapa? Karena ininya bro, detail atasnya ini, kacanya dia benar-benar transparan, full kelihatan sampai bawah belakang-belakangnya bro ya. Menurut saya ini wow sekali, sedangkan ini justru gak kelihatan kacanya ini, apakah kaca betul atau hanya cat biasa gitu bro. Oke bro, kita sudah dapat nih. Ih, keren bro, keren banget ini nih jajah Range Rover-nya bro, teman-teman nih layak memilikinya. Ayolah, kita langsung pulang bro ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and subscribe video-video gantungan channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Saya doakan semoga kita semua berkesempatan memiliki mobil aslinya bro. Yuk, cus, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.